Saudara, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, seorang bapak atau suami tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri beserta istrinya. Jasad korban kemudian dikubur dan dicor di bawah lantai musola dalam rumahnya. Lalu, apa yang menjadi motif pembunuhan sadis ini? Simak penelusuran kami. Dendam asmara dan perebutan harta warisan seringkali membuat orang gelap mata. Seperti yang terjadi di dusun Juroju, Desa Sumber Salak, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seorang anak bernama Bahar dan ibu bernama Buzani tega menghabisi nyawa orang dekat mereka bernama Surono yang tak lain adalah bapak atau suami dari kedua tersangka. Korban dibunuh secara sadis dengan cara dibukul menggunakan linggis saat tidur di kamarnya. Jasad korban kemudian dikubur di dapur rumah, lalu dicor dengan adonan semen. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku kemudian membangun musola di atasnya. Pelaku juga mengarang cerita jika korban telah merantau dan menikah lagi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. 7 bulan berlalu, kedua tersangka kembali mengarang cerita bahwa korban Surono dibunuh oleh Jumarin, suami siri dari tersangka Buzani. Buzani dan Jumarin menikah 2 bulan setelah pembunuhan. Namun belakangan, Jumarin memilih kembali ke istri sebelumnya hingga membuat Buzani marah. Bahar sendiri tersinggung karena Jumarin selama ini hanya menghabiskan uang hasil kebun kopi keluarga. Untuk memuluskan rencana ini, tersangka Bahar melapor ke kepala dusun, lalu diteruskan ke polisi. Dengan cepat, polisi membongkar lantai musola dan menemukan jasad korban yang sudah terkubur selama 7 bulan. Dari hasil otopsi, korban dipastikan tewas dibunuh karena terdapat bekas luka di kerangka kepala dan bercak darah di pakaian korban. Bisa dipastikan untuk matinya adalah karena dibunuh. Tapi tentunya secara resmi nanti kita minta hasil tertulis dari dokter yang sedang menangani. Ada pemeriksaan menguatkan tersangka dan sebagainya. Hasil daripada ini tentunya kita akan mengkaitkan untuk hasil daripada DVI ini dengan untuk melakukan interview atau interogasi dan yang paling mendalam untuk mengaitkan daripada motif pembunuhan ini adalah apa dan tentunya siapa yang melakukan. Polisi pun tidak ingin gegabah. 3 orang saksi saat itu, yakni Bahar, Buzani, dan Jumarin, ditahan untuk pemeriksaan intensif. Saat pemeriksaan berlangsung, Bahar dan Buzani justru saling tuduh membunuh Surono. Buzani mengaku suaminya dibunuh Bahar. Dibunuh sama? Bahar. Pakai apa, Bu? Kalau setahu saya, yang bawa ini linggis. Sama? Pisau, enggak? Enggak. Setelah dibunuh itu, terus? Saya enggak boleh ini, enggak boleh di mana. Enggak boleh ikut-ikut. Ibu tahu berarti itu ya? Salahnya saya enggak bilang. Kok enggak lapor ya? Kok enggak lapor? Takut. Kenapa kok takut, Ibu? Ya, diancam mau dibunuh. Sama? Bahar. Berbeda dengan Bahar yang tetap bersikukuh jika bapaknya dibunuh Buzani dan suami sirinya Jumarin. Nah, terus saya ingat sama bapak, cuman saya nggak bilang kalau mau di bapak. Terus bapak nggak ada kabar. Nah, terus ibu ini minta maaf. Saya minta maaf, jangan tanya-tanya bapak kamu lagi. Tapi ngomongnya pas sama Dura, minta tolong bilang-bilang sama saya. Bapak kamu ini udah gak ada, bilangnya gak ada kemana. Bapak kamu ini udah dulu. Saya kan kaget, ibu langsung bilang, ya aku bisa. Waktu bapak kamu pulang ke sini, di rumah ini itu ada Jumarin. Itu bilangnya. Jadi bapak kamu ini berada cuma Jumarin, ibu lari ke sungai, bingung mau minta tolong siapa. Dari sinilah drama kedua saksi terbongkar. Polisi yakin pembunuhan Surono didalangi oleh orang dekat
yakni Bahar dan Busani. Untuk membuka tabir ini, polisi mendatangkan 5 orang saksi baru guna menemukan keterkaitan. Di hari ketiga penyelidikan, polisi akhirnya memastikan bahwa pelaku pembunuhan Surono adalah anak dan istrinya sendiri. Pembunuhan sadis ini dilatar belakangi oleh dendam asmara antara Busani dengan korban. Korban saat ini berselingkuh dengan perempuan lain berinisial I, sedangkan Busani berselingkuh dengan Jumarit. Selain dendam asmara, pembunuhan ini juga dilatar belakangi perebutan harta gono-gini. Kedua tersangka, Busani dan Bahar, ingin menguasai kebun kopi yang selama ini dikelola korban dengan omset 147 juta setiap kali panen. Akhir-akhir ini sukses, mulai nggak harmonis. Sering bertengkar gitu? Iya. Apa yang sering membuat bertengkar? Surono sering jalan sendiri, nggak ajak-ajak kemana pun. Makan di warung pun makan sendiri. Kalau ditanyain, kalau pergi habis duhur, habis sembahyang duhur ya, tuh kalau datangnya jam 10 malam, jam 1 malam, kadang ditanyain sama saya, dia bilang, gak usah nanya-nanya, bu, saya bukan urusan kamu. Tersangka Bahar merupakan residivis kasus kekerasan. Ia dikenal sebagai sosok yang temperamen. Bahkan ia kerap kali mengancam membunuh ibunya Busani karena tidak diberi uang hasil kebun kopi. Meski bekerja di Bali, kami minta uang. Berapa uang yang diminta? Ya, 18 juta, 5 juta, 7 juta, pasti juta. Tidak dikasih. Ancamnya gimana? Mau dibunuh. Mau dibunuh? Iya, rumahnya mau dibakar. Mau dibakar rumahnya? Terus, itu ada punya kebun. Kebunnya juga mau dirusak. Dirusak? Iya. Alasan ini pula lah yang membuat Bahar gelap mata hingga tega membunuh bapaknya. Kedua pelaku kini tak bisa lagi menikmati hasil panen kebun kopi. Perbuatan keji telah mengantarkan mereka ke balik jeruji tahanan. Mereka pun dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Saudara, tidak seharusnya sakit hati ataupun dendam karena asmara dan juga persoalan warisan keluarga diselesaikan dengan cara membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain yang justru merugikan diri sendiri dan juga melanggar hukum. Persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jember, Jawa Timur, Imron Fahim, Hernawan Mustika, Kompas TV.